PT Pegadaian memberikan kemudahan bagi pegawai negeri dan pengusaha mikro yang ingin memiliki kendaraan roda 2 dengan kredit cicilan ringan. Salah satunya kantor Pegadaian Bukit Bestari, cabang Tanjung Pinang yang memberikan kredit cicilan sampai 0,95%. Kantor cabang Pegadaian Bukit Bestari, cabang Tanjung Pinang ini terletak di samping lapangan Pamedan Ahmad Yani, kilometer 4. Oki menuturkan, untuk pembelian sepeda motor berlaku untuk pegawai negeri, swasta, dan pengusaha mikro. Ini nama pembiayaannya Amanah, ada di Pegadaian, kredit termurah untuk pembiayaan pembelian sepeda motor. Syaratnya itu apa? Dikhususin buat pegawai tetap, itu mau negeri, mau swasta bisa, atau pengusaha mikro. Syaratnya untuk pegawai tetap ini ada SK, ada slip gaji. Oki menambahkan, untuk pegawai tetap syaratnya adalah SK, slip gaji, dan surat rekomendasi yang dibutuhkan. Sementara untuk pengusaha mikro, syaratnya yaitu surat keterangan usaha, serta administrasi lain seperti KTP dan KK. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.